ada forum ya untuk kita sama-sama melakukan pelaporan tentunya, melakukan laporan dan juga mungkin informasikan hasil-hasil yang sudah dilakukan. Dan tentu saja dari hasil-hasil itu nanti akan bisa memberikan manfaat ya, menjadi hasil, menjadi satu bahan-bahan kebijakan ya, untuk pengembangan perikanan wilayah. Jadi banyak juga yang sudah kita lakukan menjadi bahan-bahan kebijakan, bantuan-bantuan masyarakat. Dan juga silaturahim kita bersama, dan tentunya ada rekomendasi-rekomendasi teknis nantinya yang akan menjadi program ke depan, dan ada yang juga menjadi petunjuk teknis sehingga bisa membantu dalam program nantinya. Jadi saya pikir kepingnya yang lebih intim sehingga kita bisa membicarakan masalah-masalah UPT, masalah prekaset, dan mungkin bisa di-extend masalah yang lain Pak, termasuk pengawas, PHPI dan yang lain belum terakomodir di dalam acara ini, bisa dilaksanakan, tapi ya UPT saja harapan kita sebelum mungkin kita nantinya melangkah ke misalkan untuk Aqua, sehingga kita lebih percaya diri ngomong keluar setelah kita berkonsolidasi antar UPT. Kalau ini bisa kita laksanakan rutin, harapan kita tadi gap antar UPT, gap antar prekayasa atau PHP atau pengawas bisa kita eliminir.